Kemudian sampai kemudian kita tahiyat. Ya. Nah, Pak, ya. Ketika kita tahiyat at-tahiyatulillah, terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah ketika kita tahiyat itu disunahkan menggerak-gerakkan atau tidak? Karena ada satu hadis yang diriwayatkan Nasa'i dari hadis Zaidah bin Qudamah. Yang disebutkan dalam hadis itu yuharrikuha yad'u biha, adalah Nabi SAW menggerak-gerakannya berdoa dengannya. Ya, menggerak-gerakannya berdoa dengannya. Dan ini menjadi perselisihan para ulama. Pertama, apakah riwayat menggerakkan ini sahih atau dhaif? Sebagian ulama mengatakan dhaif karena bersendirian padanya Zaidah bin Qudamah, sementara 22 perawi lain yang lebih thiqah dari Zaidah meriwayatkan dengan tanpa lafaz menggerakkan, tapi hanya sebatas isyarat saja. Sementara sebagian ulama mengatakan sahih karena Zaidah bin Qudamah seorang perawi yang thiqah dan sabit. Bahkan di situ Zaidah membuat menceritakan ada sebuah cerita. Disebutkan dalam cerita itu bahwasannya para sahabat di musim dingin mereka memakai jubah-jubah dan terlihat jubahnya bergerak-gerak. Dan ini menunjukkan bahwa Zaidah betul-betul hafal. Sehingga ya, ini disebut dengan ziyadatul thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Dan ini kepada pendapat ini saya condong. Ya. Dan saya belum mendapatkan satupun ulama terdahulu yang mendhaifkan hadis tersebut. Cuma Pak, ya,